Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hasanah, ranah media sosial digemparkan mengenai komunitas cross hijaber. Cross hijaber adalah pria yang berpenampilan menggunakan hijab, bahkan bergaya ala hijab syar'i lengkap dengan cadar. Istilah cross hijaber diambil dari cross dressing, di mana seorang pria mengenakan gaun wanita dan tampil dengan make up. Cross hijaber ini jadi sensasi setelah salah satu akun mengunggah thread tentang keberadaan komunitas ini. Bahkan komunitas ini telah memiliki komunitasnya sendiri di berbagai platform media sosial. Diungkapkan bahwa laki-laki yang tampil dengan hijab syar'i ini bahkan berani masuk ke tempat yang semestinya hanya dimasuki wanita, seperti toilet. Mereka bahkan tidak ragu berada di masjid. Sejumlah akun cross hijaber kini sudah dikunci dan tidak ada foto profilnya. Aksi cross hijaber dinilai meresahkan khususnya para wanita, karena mereka telah berani memasuki areal-areal yang dikhususkan bagi kaum hawa. Tentu hal ini membuat takut para wanita. Bahkan sebagian wanita sudah merasakan tindakan mereka ini merupakan teror wanita. Fenomena cross hijaber yang tak lazim ini membuat sejumlah ormas angkat suara. PBNU menyatakan keberadaan komunitas ini menyimpang dari agama. Itulah mengapa PP Muhammadiyah menghimbau pemerintah segera menyelidiki siapa dan apa motif dari komunitas ini agar nantinya bisa dibina. Namun ternyata bukan hanya cross hijaber saja yang membuat gempar. Kini ditemukan lagi kelompok lain yang menyebut diri mereka pregnant crossdresser, atau laki-laki yang senang mengenakan pakaian hamil dan berpenampilan seperti ibu hamil. Keberadaan kelompok ini ditemukan netizen di sebuah laman medsos. Namun sejauh ini belum ada kejelasan soal komunitas ini. Memang belum jelas motif dari apa yang dilakukan pria-pria yang melakukan ini. Namun apapun motifnya, potensi kecenderungan terhadap pelecehan simbol agama sangatlah kuat. Karena pakaian penutup aurat yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya itu digunakan sejumlah pria untuk kepentingan pribadinya. Hijab bukan pakaian biasa. Diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Oleh karena itulah, tidak pantas untuk dipermainkan, apalagi digunakan untuk menutupi jejak tindak kejahatan. Wallahu a'lam. Pemirsa Hasanah, neraka identik dengan api. Api yang menyala dengan tingkat panas yang luar biasa hingga 70 kali lipat panasnya api yang kita kenal di dunia. Itulah mengapa neraka disebut dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW dengan sebutan An-Nar yang artinya api. Itulah mengapa neraka sering disifati dengan sebuah tempat penyiksaan yang sangat panas. Mulai dari hawanya yang sangat panas hingga makanan dan minumannya yang bisa merontokkan badan siapapun yang memakan atau meminum yang terdapat di neraka. Tapi ternyata ada neraka yang tidak panas tapi dingin. Meski begitu, dinginnya juga tidak bisa diukur dengan dinginnya dunia. Tapi dingin yang teramat sangat dingin. Bahkan saking dinginnya neraka tersebut, kulit-kulit para penghuni neraka sampai lepas karena tak kuat menahan dinginnya neraka. Dinginnya neraka inilah yang dituturkan oleh Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Jika hari begitu amat dingin, lalu seorang hamba mengucapkan tidak ada sesembah yang berhak disembah, melainkan Allah, begitu dingin hari ini. Ya Allah, selamatkanlah aku dari dingin bekunya Jahannam." Allah Ta'ala kemudian berfirman kepada Jahannam, "Sesungguhnya di antara hambaku meminta perlindungan padaku dari dingin bekumu. Dan aku bersaksi padamu bahwa aku telah melindungi dari dingin tersebut." Mereka berkata, "Apa itu Zamharir Jahannam?" Dia menjawab, "Itu adalah rumah yang orang kafir dilemparkan di dalamnya. Lantas mereka terasing karena saking dinginnya."
Selain itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, neraka berkata, "Ya Rabbi, kami mau makan satu sama lainnya, maka izinkanlah kami untuk bernafas." Maka Allah mengizinkan untuk bernafas. Neraka berkata, "Ya Rabbi, kami mau makan satu sama lainnya, maka izinkanlah kami untuk bernafas." Maka Allah mengizinkan untuk bernafas dua kali, nafas ketika musim dingin dan nafas ketika musim panas. Hawa yang amat panas itu adalah dari panasnya neraka. Hawa yang amat dingin itu adalah dari dinginnya, dingin bekunya neraka. Muttafaq alaih. Saking dinginnya, Zamharir ini, para penghuni neraka sampai tersiksa hingga kulit-kulit mereka terlepas. Ka'ab radhiyallahu anhum menuturkan, sesungguhnya di neraka terdapat dingin yaitu Zamharir, dingin yang amat beku. Yang ini bisa membuat kulit-kulit terlepas hingga mereka yang berada di neraka meminta pertolongan pada panasnya neraka. Abdul Malik bin Umair menuturkan, telah sampai padaku bahwa penduduk neraka meminta pada penjaga neraka untuk keluar pada sisi neraka. Mereka pun keluar ke sisi, namun mereka disantap oleh Zamharir atau dinginnya neraka. Hingga mereka pun akhirnya kembali ke neraka. Dan mereka menemukan dingin yang tadi mereka dapatkan. Di dalam Al-Quran pun, Allah menceritakan tentang para penghuni neraka yang disiksa dengan dingin yang neraka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inilah azab neraka, maka biarlah mereka merasakannya, minuman mereka air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Al-Quran Surah Sad ayat 57. Ayat ini menegaskan bahwa selain disiksa dengan minuman berupa air yang sangat panas, para penduduk neraka juga disiksa dengan minuman berupa air yang sangat dingin. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan gosok sebagai pembalasan yang setimpal. Al-Quran Surah An-Naba ayat 24 hingga 26. Gosok adalah cairan nanah yang dikeluarkan oleh tubuh para penghuni neraka. Cairan ini sangat berbau busuk menyengat. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan bahwa jika satu ember gosok dilemparkan ke dunia, maka seluruh dunia akan berbau busuk. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa gosok adalah cairan yang sangat dingin. Bahkan saking dinginnya gosok ini, para penghuni neraka lebih memilih dibakar 1000 tahun daripada terkena siksaan yang dingin ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan, yang dimaksud gosok adalah dingin beku dari neraka dan seseorang seperti terpanggang dengannya. Mujahid rahimahullah menjelaskan, gosok adalah sesuatu yang tidak mampu seseorang sentuh karena begitu dinginnya. Ada ulama pula yang mengatakan, gosok adalah dingin yang baunya begitu busuk. Dengan demikian, kita tahu bahwa neraka tak selalu panas membakar, tetapi ia juga bisa dingin, yang sangat dingin dan menyiksa. Kemudian, cuaca yang amat panas dan dingin seharusnya mengingatkan kita akan neraka, sehingga kita pun seharusnya meminta perlindungan pada Allah dari siksanya yang begitu mengerikan. Semoga kita semua dijauhkan dari siksa neraka. Wallahu a'lam. Pemirsa hasanah, tahukah kita bahwa Nabi menyatakan bahwa kelak pada hari kiamat, matahari dan bulan akan dimasukkan ke dalam neraka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, matahari dan bulan akan menjadi 2 ekor sapi jantan yang diderumkan melingkar di neraka pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Tohawi, Bazar dan lain-lain. Abu Daud At-Tayalisi juga meriwayatkan dalam kitab Musnad dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 ekor sapi jantan dengan kaki patah yang berada dalam neraka. Dalam Sahih Bukhari hadis ini juga diriwayatkan, namun tanpa menyebutkan bahwa matahari dan bulan pada saat itu berubah wujud menjadi 2 ekor sapi jantan. Nabi SAW bersabda, matahari dan bulan akan digulung pada hari kiamat. Demikianlah, kelak pada hari kiamat, matahari dan bulan akan dimasukkan ke dalam neraka. Namun,
Yang menimbulkan pertanyaan selanjutnya adalah, apa dosa matahari dan bulan sehingga dimasukkan ke dalam neraka? Bukankah matahari dan bulan memiliki manfaat yang sangat penting bagi bumi? Panas yang dikirimkan oleh matahari dalam kadar yang tepat adalah sumber utama bagi kelangsungan hidup segala jenis organisme yang ada di bumi. Karena panas itu pula, air yang ada di bumi tetap cair hingga dapat digunakan oleh manusia. Hembusan angin, hujan, cuaca, dan iklim juga tidak akan ada tanpa panas matahari. Untuk mengolah makanannya, tumbuh-tumbuhan juga memanfaatkan cahaya matahari. Sehingga tumbuhan pun dapat berkembang serta menghasilkan oksigen yang berperan sebagai sumber pangan bagi hewan dan manusia. Selain itu, energi matahari secara tidak langsung juga membantu mengubah makhluk hidup yang sudah mati menjadi fosil yang menghasilkan minyak bumi dan batu bara sebagai sumber energi. Tak dapat dibayangkan keadaan bumi tanpa matahari. Bumi akan gelap gulita dan beku. Tanpa matahari, tak akan mungkin ada kehidupan di muka bumi. Sementara bulan juga sangat besar manfaatnya bagi bumi. Di antaranya dijadikan acuan untuk menghitung kalender. Tapi yang lebih penting dari itu adalah bahwa gravitasi bulan berpengaruh terhadap air yang ada di bumi. Berkat gravitasi itu, perputaran siklus air laut menjadi seimbang. Posisi bulan yang searah dengan bumi akan mengakibatkan pasang air laut. Bulan juga melindungi bumi dari hantaman benda langit seperti komet dan asteroid. Dengan gravitasi dan gaya magnetiknya, bulan selalu siap menghadang benda-benda langit yang sedang meluncur menuju bumi. Bahkan, bulan juga membantu menstabilkan kemiringan sumbu bumi serta menstabilkan musim. Singkat kata, bentuk-bentuk kehidupan di bumi tanpa bulan akan memiliki pola aktivitas yang berbeda. Demikianlah matahari dan bulan merupakan unsur utama dari keberlangsungan hidup di planet yang sama-sama kita diami ini. Dengan manfaat matahari dan bulan yang demikian besar seperti itu, tentunya sangat janggal jika kemudian disebut Nabi SAW, keduanya akan masuk neraka. Apakah memang matahari dan bulan pernah kufur dan tidak tunduk kepada hukum Allah SWT sehingga pantas menerima akibat dimasukkan ke dalam neraka? Sebenarnya, apa dosa keduanya? Sebagian ulama menyatakan bahwa matahari dan bulan dimasukkan ke dalam neraka bukan untuk disiksa, melainkan untuk dijadikan bahan bakar. Inilah yang ditegaskan Imam Suyuti. Matahari dan bulan yang dimasukkan ke dalam neraka tidak mesti disiksa, karena di dalam neraka juga ada malaikat, batu, dan lain-lainnya yang berfungsi untuk menyiksa atau alat siksa bagi penghuni neraka. Di neraka ada malaikat yang kejam, ular yang ganas, kalajengking, batu, besi, dan lain-lain, termasuk matahari dan bulan. Semuanya tidak akan disiksa di sana, tetapi sebaliknya, mereka malah dijadikan alat penyiksa bagi para penghuni neraka secara mengerikan, baik dari kalangan manusia maupun jin. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa dimasukkannya matahari dan bulan ke dalam neraka karena dahulu keduanya pernah disembah oleh sebagian manusia. Jadi, dua benda langit itu dimasukkan ke dalam neraka untuk menunjukkan kepada orang-orang yang dulu pernah menyembahnya bahwa ternyata yang mereka sembah selama ini adalah benda mati, bukan pencipta alam semesta. Imam Qotobi menjelaskan, matahari dan bulan dimasukkan ke dalam neraka bukan untuk disiksa, tetapi untuk mencela atau menunjukkan kesalahan orang-orang yang dulu menyembahnya hingga menyadari bahwa penyembahan mereka pada kedua benda langit itu adalah batil, tidak benar. Imam Qurtubi mengatakan, memang demikianlah diriwayatkan, matahari dan bulan akan berubah menjadi dua ekor sapi jantan. Keduanya dimasukkan ke dalam neraka karena pernah dijadikan sembahan selain Allah oleh sebagian orang. Akan tetapi, neraka bukan tempat azab bagi keduanya, karena matahari dan bulan tidak bernyawa. Keduanya dimasukkan ke dalam neraka supaya orang-orang yang kufur semakin bungkam. Ternyata yang dulu mereka sembah ikut dimasukkan ke dalam neraka. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa matahari dan bulan memang diciptakan dari neraka. Sehingga ketika dimasukkan ke neraka, pada hari kiamat kelak, seolah keduanya tengah kembali ke tempat asalnya. Wallahu a'lam.
Pastinya sih aku nggak akan bocorin rahasia itu ya. Kalau misalnya aku memang salah satu, cuma satu orang yang dia kasih tahu, pasti aku bakal keep dan mungkin nggak akan ngomong ke siapa-siapa lagi. Yang pasti jadi tempat ngasih saran, solusi ke dia gitu sih. Sebenarnya sih kalau itu bersifatnya pribadi, justru nggak seneng ya. Kenapa? Karena kan itu kita berbagi ke dia karena kita percaya sama dia. Toh kalau dia malah menyebarkan, berarti itu menimbulkan kekecewaan yang jelas dan otomatis kedepannya mungkin bisa agak menjauh dari dia gitu. Oh, saya jaga itu karena pertemanan tuh di atas segalanya dan rahasia itu biasanya di-share ke orang yang dia percaya. Nggak semua orang tuh apa bisa dia ceritain kan, dan kita komitmen tuh di atas segalanya lah gitu kalau sebagai teman. Kalau rahasia berarti kan dia udah percaya sama kita ya. Artinya dia udah nganggap kita orang yang penting untuk di-share kayak gitu. Biasanya dia cuman pengen curahin apa yang dia pengenin sih. Terus ya kita lebih berempati sama dukung dia aja. Kalau memang rahasia itu dia nggak boleh share ke orang, ya kita nggak share. Kayak dengerin aja cerita dari temennya, kayak kalau bisa kasih saran kasih saran, kalau enggak ya udah nggak boleh dibocorin pokoknya ke orang. Ya, kayak gitu. Zaman ini begitu sulit menyimpan rahasia. Bila ada rahasia, selalu ada saja pihak yang mencoba menyebarkannya. Celakanya lagi, rahasia terungkap itu begitu mudah menyebar, bukan dari mulut ke mulut, tapi melalui media massa. Sehingga, tak hanya orang-orang sekitar yang mulai tahu, bahkan seluruh tanah air. Ini musibah yang sangat besar, karena menyimpan rahasia itu bukan masalah sederhana, karena rahasia termasuk janji yang harus ditunaikan. Allah berfirman, "Dan penuhilah janji karena sesungguhnya janji itu akan ditanyakan." Al-Quran Surah Al-Isra ayat 34. Lihatlah bagaimana para sahabat Nabi SAW begitu kuat menyimpan rahasia yang diamanahkan untuk menyimpannya. Salah satunya, Huzaifah bin Yaman. Pada perang Tabuk, ketika Rasulullah SAW kembali bersama sahabatnya ke Madinah, sekelompok kaum munafik bermaksud untuk membunuh Nabi dengan melemparkan Nabi dari atas bukit. Namun Allah SWT memberitahukan rencana jahat orang-orang munafik itu kepada Nabinya. Bahkan Nabi diberitahu nama-nama orang munafik yang merencanakan itu semua. Akan tetapi, Nabi SAW merahasiakan pada umatnya nama-nama orang munafik itu. Namun, Nabi memberitahukan nama-nama orang munafik di antara sahabat-sahabatnya itu kepada Huzaifah bin Yaman dan berpesan agar rahasia itu disimpan, tidak menyebarkannya kepada sahabat-sahabat Nabi yang lain. Di sini, Huzaifah bin Yaman mendapat kepercayaan Nabi untuk menyimpan rahasia ini. Huzaifah bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, kenapa tidak engkau perintahkan saja untuk membunuh mereka?" Rasulullah SAW menjawab, "Aku tidak ingin orang-orang berkata bahwa Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya." Lalu Nabi SAW meminta Huzaifah bin Yaman untuk selalu mengikuti gerakan orang-orang munafik itu dan memonitor segala kegiatan mereka untuk mengantisipasi bahaya mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Selain memiliki sifat-sifat mulia, Huzaifah juga memiliki ingatan yang sangat kuat. Tapi sejak diperintahkan Nabi untuk menjaga rahasia nama-nama orang munafik itu, ia pernah berkata, "Aku pernah melihat sesuatu yang sebelumnya pernah aku lupakan, tapi aku segera mengenalnya, sebagaimana halnya seseorang mengenal sahabatnya apabila sahabatnya itu sempat menghilang, lalu ketika ia lihat ia segera mengenalnya." Sejak hari itu, Huzaifah dijuluki sebagai orang kepercayaan rahasia Rasulullah SAW. Dan Huzaifah tak pernah mengungkapkan rahasia itu kepada siapapun, bahkan kepada sahabat terdekat Nabi, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar ibnul Khattab mengetahui bahwa Rasulullah SAW menyampaikan secara rahasia nama orang-orang munafik kepada Huzaifah ibnul Yaman, Umar bin Khattab begitu khawatir dan segera menemui Huzaifah. Umar bertanya, "Aku bersumpah dengan nama Allah, mohon engkau jawab, apakah aku termasuk orang munafik?" Awalnya, Huzaifah tidak mau menjawab. Tapi karena kasihan melihat Umar bin Khattab, Huzaifah menjawab, "Tidak."
tapi aku tidak bisa menjamin seorang pun selainmu. Hal itu ia katakan agar ia tidak menyebarkan rahasia yang telah diamanahkan Rasulullah SAW kepadanya. Ketika Umar Ibnul Khattab menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW dan khalifah pertama, Abu Bakar Ash-Shiddiq wafat, Umar bin Khattab kembali bertanya kepada Huzaifah, apakah ada di antara pejabat-pejabatku di berbagai daerah yang termasuk orang munafik? Huzaifah menjawab, ya, ada satu. Siapa dia? Tanya Umar. Tidak akan aku sebutkan. Tapi tidak berapa lama setelah itu, Umar bin Khattab mengetahui siapa orang yang dimaksud, sehingga ia segera memecatnya dari jabatannya. Huzaifah begitu kuat memegang amanah rahasia Nabi SAW, sampai-sampai Umar bin Khattab terus mengikuti perkembangan orang-orang munafik melalui gerak-gerik Huzaifah. Jika ada salah seorang kaum muslimin yang meninggal, Umar bin Khattab segera bertanya tentang Huzaifah. Jika Huzaifah ikut menyolatkannya, maka ia juga akan menyolatkannya. Tapi apabila Huzaifah tidak ikut menyolatkannya, maka Umar juga tidak akan ikut menyolatkannya. Karena orang munafik tidak pantas disolatkan. Inilah teladan para penjaga rahasia. Karena rahasia itu amanah yang harus dijaga. Bukan justru diumbar atau bahkan disiarkan. Bahkan rahasia pribadi sekalipun hendaknya dijaga untuk tidak disebarkan. Apalagi jika rahasia itu menyangkut harga diri, keburukan yang telah ditutup Allah SWT, maka wajib hukumnya untuk menjaganya dan tidak menyebarkannya. Allah bahkan mengancam orang seperti ini tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Nabi SAW mengingatkan, setiap umatku akan mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla, kecuali Al-Mujahirin, yaitu semisal ada seorang laki-laki yang mengerjakan sebuah perbuatan buruk. Pada malam hari kemudian ia menjumpai waktu subuh dan Allah telah menutupi aibnya berupa perbuatan buruk. Lalu laki-laki tersebut mengatakan, wahai fulan, aku telah mengerjakan sebuah perbuatan buruk, jelek ini dan itu. Maka itulah orang malamnya Allah telah menutup aibnya, lalu ia membuka aibnya sendiri di waktu subuh keesokan harinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau masih beri hambamu kesempatan.